Baik sahabat, kita bertemu kembali di metode bajak api. Kali ini saya akan menggunakan bahan dari Sotol. Ini adalah pemberian dari sahabat saya dari New Mexico. Akan saya coba untuk bajak api. Oke, bahan ini akan saya belah, saya bagi dua. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk bajak api, bahkan untuk bow drill. Ini bagian dalamnya sangat lembut. Sekarang saya akan menyelaraskan alurnya. Hasilnya kurang panjang. Oke, alur sudah bagus. Seperti ini. Nih, saya perbaiki lagi. Sangat mengganggu. Oke, sangat mudah. Oke, demikian tadi bajak api menggunakan Sotol. Terima kasih sudah menonton. Kita kembali lagi di video berikutnya.